Presiden Filipina Rodrigo Duterte adalah presiden yang kerap mengeluarkan pernyataan kontroversial. Kebijakannya pun banyak yang memicu kontroversi. Namun bukan soal sisi kontroversial sang presiden yang hendak diulas. Tapi yang hendak diulas tentang fakta menarik soal pengawal sang presiden. Mungkin ada bertanya apa sih menariknya mengulas pengawal presiden? Pasti, setiap pengawal presiden Filipina tak jauh beda dengan pengawal presiden lainnya. Tapi tunggu dulu, ada yang beda dari pengawal presiden Filipina ini. Presiden Filipina Rodrigo Duterte ternyata punya pengawal yang beda dari yang lain. Ada satu pengawalnya yang bikin kaget. Pengawal Duterte ini bikin kaget karena ia seorang perempuan berwajah aduhai. Cantik bak model, cantiknya nggak ketulungan. Nama pengawal cantik presiden Filipina ini adalah Sofia Loren de Liu. Sang pengawal cantik itu rupanya dipilih langsung oleh sang presiden. Sofia sendiri masuk dinas militer sejak tahun 2010. Sebelumnya ia adalah seorang model. Pernah jadi finalis Miss Filipina. Pantesan saja cantik. Yang bikin kaget lagi, Sofia adalah seorang muslim.